Nah, itu dia tadi cuplikan saat kami naik speedboat. Nah, ingin lihat keseruannya? Yuk ikuti terus channel Ari Dawati. Ini adalah perjalanan yang cukup lumayan ya, sekitar 2 jam 3 jaman lah untuk menuju Sarangan dan lokasi kami. Ini dia pemandangan-pemandangan indah yang ada di sekitar sepanjang perjalanan kami. Persawahan yang ada di sini kelihatan sejuk banget nih, udaranya sudah semakin dingin dan dingin, kuping terasa berdengung gitu karena di sini lokasinya tinggi ya, udaranya tuh sudah mulai dingin. Nah, ini dia pemandangannya sepanjang perjalanan menuju Sarangan. Yang perjalanan ini ada nyanyi, ada yang mual-mual, lucu banget tinggal mereka, ada yang udah makan berkali-kali, ditelepon maminya, ditelepon emaknya, dan pokoknya macam-macam deh. Ekspresi mereka tuh sangat lucu ketika melihat bis-bis besar gitu, kan jarang ya kalau di daerah tempat belajar itu bis besar tuh jarang. Sarangan. Nah, ini dia. Ini kayaknya udah mau mendekati ya. Kuping terasa berdengung gitu. Ekspresi mereka juga sangat lucu. Lihat bangunan-bangunan yang tinggi sama gunung-gunung kan kelihatan kan dari sini ya. Itu sangat excited banget. Lihat taman ya yang pas lewat itu pun mereka sangat excited ngajak langsung turun. Sarangan. Nah, ini sudah sampai pelausan, jadi kita sudah ngerasain udara-udara yang sangat nyes-nyes banget dan tangan udah mulai dingin ya. Seru sekali pokoknya di dalam elf. Sawahnya sangat luas ya. Ini nih, pemandangannya juga bagus. Kita lihat dari balik jendela, bukitnya juga udah kelihatan ya. Jadi jalannya naik, jalan serasa banget udaranya. Udah sampai. Mana kita ya tadi? Kita.
berjejer, banyak banget penjual dan yang buka lapak tuh. Wah, mahal banget harganya gurih. Mulai dari seribuan, 2000. Pokoknya banyak deh, selalu gak kesini belanja dan borong-borong. Wah, semuanya homemade ya. Ini asli benar-benar buatan industri gitu. Jajan-jajanannya atau snack-snacknya gitu ya. Murah-murah lagi. Ini ada promo naik speedboat cuma 70.000 dan naik kuda 70.000 juga. Kalau 3 kali putaran naik speedboatnya cukup 180.000. Jadi aku pilih yang 70.000 aja deh, berempat berlima. Saksikan keseruan kami ya pas naik speedboat. Wih, lucu banget, ada yang panggil-panggil emaknya. Oh, my God.
Aduh, lucu banget deh.
Dan itulah tadi perjalanan kami menuju Sarangan, dan kejadian yang paling diingat adalah saat naik yang ini nih. Coba simak ini foto-fotonya ya. Kalau yang ini nih yang pasti diingat. Udah dulu ya, sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah.